Halo, assalamualaikum. Tepat setahun ya, berarti sejak kehadiran Amazfit GTS atau GTS, sekarang Amazfit ngerilis Amazfit GTS 2, sang penerus yang tetap punya desain rounded rectangle ya. Jadi S ini adalah square sebetulnya singkatannya, kalau yang GTR round. Kalau kamu mau tahu yang GTR 2 kayaknya cuncen udah unbox, silahkan lihat di sana. Ini sudah punya AMOLED display tentu saja, karena yang sebelumnya juga sudah pakai AMOLED, bisa always on juga seingat saya. Dan punya sekarang blood oxygen saturation measurement serta multiple sports mode. Lalu long lasting battery life, saya belum tahu baterainya bisa bertahan berapa lama. Dan punya sleep quality monitoring juga serta music storage and playback. Pada saat saya unbox video ini, sudah mulai dibuka pre-ordernya di tokonya Amazfit ya. Saya nggak tahu di Tokped apa di Shopee, cek aja nanti. Dan ini model name-nya A1969, Bluetooth version 5.0, kompatibel dengan Android 5.0 atau iOS 10.0 ke atas. Oke, sisanya apa lagi? Udah kayaknya. Kita langsung buka aja ya. Yes, di dalamnya ada sebuah kotak putih lagi. Amazfit. Oh, langsung dia penampakan si smartwatch-nya yang masih dikasih stiker seperti itu. Kali ini strapnya warna hitam. Kalau teman-teman masih ingat, dulu saya coba Amazfit GTS pertama itu yang warnanya biru telur asin ya. Oke, kita bisa buka dari sini buat dapetin buku manualnya yang sangat tebal seperti itu. Sebelah sini harusnya ada dock charge-nya. Ya, seperti ini dock charge-nya sekarang. Cara mengeluarkannya adalah dengan merusak kartonnya. Tapi saya nggak mau, gini aja deh. Dock charge-nya kurang lebih sudah pada seragam ya. Sekarang Amazfit Neo, BPU, udah mirip-mirip kayak gini. Tapi yang Neo ada capitan sih pinggirnya. Ini magnetik doang, 2 pin magnetik. Dan kita akan mengeluarkan sang smartwatch-nya. Oh, sebetulnya kalau kamu lebih pintar dari saya, buat ngeluarin smartwatch-nya nggak butuh perjuangan sekeras itu. Tinggal tarik. Tarik. Si kardusnya ini bisa dipisah. Ya, tadi saya sampai susah-susah melepas strap-nya. Ternyata bisa begitu, dasar. Tapi dari itu, saya juga jadi tahu kalau strap-nya tadi lentur banget. Waktu saya tarik-tarik, dia rada melar. Strap-nya terbuat dari bahan rubber warna hitam dengan finishing matte. Tapi masih memantulkan sedikit keglossian dengan finishing yang sangat halus di kulit. Ini lenturnya lentur banget asli. Lentur. Dan halus banget di kulit. Saya suka si strap-nya. Strap-nya juga standar sih, maksudnya ukurannya. Dan bisa diganti dengan strap lain dengan mudah. Karena si bagian buat masang strap-nya menonjol dengan jelas seperti ini. Dan ini bisa dibuka kaitnya dengan sangat mudah. Di sisi belakang ada sensor untuk heart rate dan lain-lain. Ya, cukup besar sensornya. Dengan lampu juga yang besar satu di situ. Sensornya ada 3. Atau kebalik, lampunya ada 3, sensornya ada 1. Dan di sini ada 2 pin magnetiknya. Jadi buat ngecas posisinya seperti ini. Magnetnya kuat, nggak gampang jatuh. Juga karena smartwatch ini ringan. Kita akan timbang dulu berat totalnya. 39 gram saja. 40 gram. Naik dia, 40 gram ya, beratnya ya. Oke, ini dia penampakan lebih dekatnya. Kalau kamu lihat, ada sedikit detail dari pinggirannya ke bagian tombol fisiknya ini. Jadi nggak simetris banget kiri dan kanannya ya. Saya suka detail-detail seperti ini. Lalu di sini, seperti ada loudspeaker. Nanti kita cek apakah dia bisa terima dan angkat telepon. Ya, karena di sini juga ini ada lubang-lubang. Mungkin ini mikrofon. Nih, di sini. Kurang dekat. Tuh, kelihatan ada lubang-lubang di atasnya. Ya, sementara di kiri kayak ada loudspeaker. Ya, kita nyalakan ya. Oh, sudah menyala. Tadi kepencet kayaknya. Dan bisa pilih bahasa di sisi depan ini langsung. Ada bahasa Indonesia juga, jadi jangan khawatir. English. Ih, si tombol fisik yang ininya enak banget. Empuk banget dipencet. Ya, tactile. Dan clicky.
Okay, download the app and bind the watch. Sementara kalau mau factory reset juga bisa dari sini. Seperti biasa, smartwatchnya Amazfit itu nggak akan bisa digunakan kalau nggak pairing dengan smartphone. Jadi kita install dulu aplikasi Zap ya. Besarnya 89 MB, jadi keep in mind buat connect ke WiFi dulu sebelum kamu download. Sambil install, kita pakai dulu smartwatchnya di pergelangan tangan saya. Seperti ini penampakannya di tangan saya. Mau lebih dekat lagi, silakan. Tuh, disimak tuh bagian perbagiannya. Ada sedikit detail di kanan yang lebih menebal menuju ke arah tombol fisiknya. Jadi nggak terlalu simetris kiri dan kanan sebetulnya. Ini tepiannya membulat ya, kayaknya lebih dari 2.5D sih. Jadi enak banget halus di tangan. Nih, nggak ada tajam-tajamnya. Mantap. Sekarang kita akan tambahkan device baru dari sini. Ada tombol plus di situ. Pilih watch, band, earbud, scale, treadmill, dan smart shoes. Amazfit akan memperlebar lini produknya kayaknya. Ada treadmill sama smart shoes, sekarang sama scale juga. Earbuds. Emang ada Amazfit apa? Oh, Zenbuds. Iya, saya jadi ingat. Dulu ditawarin deh Zenbuds. Kok nggak dikirim-kirim ya? Lalu ada Amazfit Powerbuds ternyata nanti. Siapa tuh kebagian nanti ya? Amazfit Powerbuds, saya mau. Watch. Okay. Watch with QR code. Silakan di-scan saja QR code-nya. Pairing. Okay. Rada lama, tapi akhirnya berhasil juga. Dan ini yang saya suka. Ada konfirmasi buat pairing-nya. Jadi kita menentukan apakah mau terima atau tolak. Karena tiba-tiba ada yang minta pairing kan serem juga. Okay, before activating, previously paired Amazfit BPU will be stopped. Continue. Okay. Jadi si aplikasi ini hanya memperbolehkan kita terhubung dengan satu perangkat saja. Ya, setia dia. Tak bisa mendua. Apa sih? Okay, sambil nunggu di smartphone, sebetulnya si smartwatch-nya sudah bisa digunakan. Ini watch face-nya. Kalau di swipe dari atas ke bawah dari watch face akan muncul toggle seperti ini sama info lengkap, tanggal, hari, persentase baterai, suhu udara, weather, kemudian apa ini? Ada payung dan angka 3, saya kurang tahu. Lalu ada icon konektivitas ke smartphone, ada checklistnya, terconnect. Ini buat torch, jadi senternya sih cuma segini doang, nyalain layar putih, biasanya kalau di bioskop berguna tuh. Kemudian ini brightness levelnya. Oh, auto ini. Nah, kita bisa set manual juga. Keren juga ya, bisa auto. Berarti ada ininya dong. Si light sensornya ya. Biar tahu kondisi sekitar butuh berapa persen brightness. Lalu ada do not disturb. Bisa pilih modenya buat do not disturb-nya. Ini adalah apa ya? Battery saver, jadi nanti bisa lebih hemat baterainya dengan mengaktifkan itu, tapi mungkin notif-notif nggak masuk dan lain-lain. Screen lock, press and hold the crown to unlock. Oke, ini namanya crown. Oke, sudah. Oh, harus ditahan. Rada lama tahannya buat nge-unlock screen ya. Oh, itu adalah fine phone. Kemudian, bisa set volumenya juga. Benar, ini berarti ada loudspeakernya ya. Terakhir, tether mode. Apa ini? Oh, ini bisa digeser lagi. Ini ada battery life, keep awake. Oh, ini 20 menit. Nah, ini keep awake berarti buat nyala terus. Tether mode buat apa dong? Ya, sudahlah ya. Kita tinggalkan dulu. Kita swipe dari bawah ke atas, maka muncul notifikasi yang sudah masuk dari smartphone ke smartwatch ini. Sudah? Swipe dari kiri ke kanan, akan masuk ke weather, Cimahi 21 derajat Celcius, tiris cuy. 3 ini apa ya? 3 ada angka, ada gambar payungnya, lalu 95%, ini kayaknya humidity, kelembaban. Tapi kalau yang 3 ini saya kurang tahu. Wind force. Sama perkiraan cuaca buat beberapa hari ke depan. Mantap. Heart rate. Kita coba ukur heart rate-nya. Butuh berapa detik? Oke. Berapa detik tadi? Saya akan munculkan di sini berapa detiknya. Saya nggak ngitung soalnya.
Dan ini continuous ya, dibilangnya relax heart rate-nya. Activity goal, kemudian ada PAI, dan udah segitu ya. Circular menunya, balik lagi ke watch face. Dan ini dia watch face-nya, bisa diganti. Satu, ini bisa diedit loh. Tuh, ada tombol editnya. Oh, ini bisa diganti, mau pakai pressure, PAI, stand, kalori, humidity, bisa diganti-ganti ya, metrik yang dimunculkan. Yang ini juga bisa diganti nih, metriknya ada banyak, 1, 2, 3, 4, 5. Mantap banget ya, bisa disetting manual, apa saja yang mau dimunculkan di watch face kita. Wow, ini dulu yang saya pakai di Amazfit GTS yang seri pertama. Dan saya ngerasanya, secara dimensi, si Amazfit GTS 2 ini lebih kecil ya. Correct me if I'm wrong. Lalu ini ada watchface yang seperti ini juga. Lalu yang ini lucu juga sih sebetulnya. Jadi angka besar, jamnya sih angka itu. Ini jam 5.37-an lah ya. Ini juga keren. Oke, kita hitung dulu ya watch face-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang sudah terpasang di smartwatch-nya ada 8 watch face-nya. Dan saya pilih yang ini akhirnya. Keren. Sementara untuk masuk ke menu lengkap, kita bisa tekan crown-nya sekali ya. Ada PAI, heart rate, blood oxygen, SpO2, workout. Nih, modenya banyak banget. Ada free training juga, kalau misalkan modenya nggak termasuk yang mau kamu lakukan. Ini history activity yang sudah dilakukan. Stress. Oke, bisa ngukur stress juga. Activity goal, ini ada di menu yang tadi juga. Music. No music. Weather. Alarm, bisa tambahkan di sini juga. Dan bisa ditoggle di sini juga. Mantap. Itu alarmnya langsung kesinkron dari data sebelumnya loh. Event, tidak ada event. Widget. Ada barometer sama altimeter nih. Perkiraan kayaknya sih dari air pressure. Ada kompasnya juga ya. Mantap. Timer. Countdown. By default ada 1, 3, 5, dan 10 menit, tapi bisa ditambah manual juga, bisa dipilih jam, menit, dan detiknya. Dan terakhir, find mobile ya, di widget ini. Sisanya di setting, ada watch face setting, masuk ke watch face yang tadi. Network and connection, bisa airplane mode juga, dan ada bluetoothnya. Kita coba pairing dengan smartphone saya kalau gitu. Pair. Connected. Kayaknya ini bisa jadi headset juga berarti. Bisa buat terima telepon. Kan ada loudspeakernya kan? Harusnya bisa buat ngomong juga ke sini. Ada mikrofonnya. Phone audio. Open heart rate. Ih, mantap ya. Jadi dia bisa mengenali voice command juga si smartwatch ini. Saya dari tadi penasaran yang awal muncul itu pas pertama dibuka layarnya ada yang masalah voice. Ternyata buat ini. Jadi dia bisa masuk ke menu-menu di dalamnya dengan bicara saja kita. Cara untuk mengaktifkan voice command-nya adalah kita mengangkat pergelangan tangan kita sampai muncul sebuah icon. Tunggu bentar ya. Nggak berhasil. Nih, muncul yang ungu seperti itu, lalu kita suruh dia. Open heart rate. Cuma kadang munculin ikonnya itu ya, yang nggak selalu berhasil. Tuh, nggak berhasil. Watch face. Dia ke watch face, bener. Diam di sini doang. Siapa yang tahu, kalau di menu lain, dia bisa muncul nggak? Oke, open watch face. Watch face. Ya, dia kembali ke watch face. Open alarm. Oke, bisa juga. Open music.
Display and brightness, brightness adjustment sudah, auto screen off. Nah, ini bisa diatur dari 5 sampai 30 detik. Always on display. Oke. Always on. Mantap. Dan bisa pilih watch face yang mau dimunculkan di always on ini. Seperti ini, mau sama seperti watch face-nya bisa. Kita unlock dulu. Atau mau menggunakan digital jam biar lebih hemat lagi, warna yang munculkan cuma sedikit, itu bisa juga. Nih, always on-nya misalnya bisa diganti. Digital watch face atau dial watch face. Ya. Ini watch face-nya ketika always on-nya dipakai pakai digital watch face seperti ini. Oke, terserah kamu mau suka yang mana. Tapi yang jelas ketika always on display ini si backlight-nya mati ya, jadi cuma munculin pixel-pixel berwarna putih dan merah di layar. Lalu ada sound and vibration, ada ringtone reminder, alert vibration juga. Volumenya bisa diatur ya, buat ringtone-nya. System vibration dan alert vibration juga ada. Sisanya user preference, double press the side button, buat apa bisa dipilih. Workout, heart rate, music, notification, atau alarm. Quick Access App, nah ini bisa diatur juga, mau tambahin apa lagi ke Quick Access-nya. Blood Oxygen, oh kebanyakan, jangan banyak-banyak. Activity Goal nggak usah, PII nggak usah, kita tambahkan Blood Oxygen sama Stress. Jadi nanti kalau di swipe ke kiri atau ke kanan, itu yang muncul ya, maksimal 5. Lalu ada Offline Voice Control, Wake Up Mode. Oke, respond in 5 second after you turn your wrist. Nah, ini buat voice command-nya. Jadi, cara mengaktifkannya, kalau kita putar pergelangan tangan, maka dia ngasih waktu 5 detik. Atau juga, respond ketika screen light-nya menyala. Jadi, ketika pertama dinyalakan screen light-nya, dia akan muncul si icon yang ungu tadi. Response during screen lighting. Open heart rate. Bisa terus juga, kalau kamu mau. Tapi ini pasti lebih boros, karena dia listening terus jadinya. Nah, ini ada voice command yang bisa dilakukan. System control, open app. Open app plus name. Kalau system control apa aja? Alexa, watch face. Enable DND. Enable battery saver. Enable tether mode. Silent mode. Banyak banget. Lock screen. Open app. Workout control. Start previous workout. Banyak. Start workout. Alarm. Bisa langsung set up alarmnya. Sama juga local music control. Open music, start playing, pause playing, dan lain-lain. Alarm, 3:30 a.m. Nah, sekarang udah benar. Alarm 3:30 a.m. Mantap. Smartwatch yang pintar sekali bisa mengenali suara tuannya. Enggak sih, buat pengenalan suara sih. Lebih pengenalan ini ya, pengenalan perintahnya aja pakai suara. Dia nggak bisa kenal suara siapa sampai sejauh ini. Oke, itu dia dari smartwatch-nya. Sudah habis, sekarang kita tinggal lihat di aplikasi Zap-nya. Seperti ini, penampakan dari pertama kali masuk, baterainya 54%. Dan ada sistem update. Langsung, keep the app running in the background. Transferring to watch. Ini kayaknya bakal rada lama. Saya matikan dulu kamera deh. A few moments later. Oke, sudah update software-nya. Tadi 54%, sekarang tinggal 40% ya baterainya. Setelah update software, makan baterai segitu banyak. Store. Nah, ini kita bisa lihat di store ini ada watch face yang bisa dibeli. Tapi tenang, yang free juga banyak. Saya tahu dari waktu Amazfit BPU kemarin. Ini sih free kayaknya nih. Tinggal sync-sync aja. Yang bayar itu di mana ya? Details. Sync, tinggal sync aja. Mana yang bayar? Waktu BPU banyak yang bayar, seingat saya. Di sini udah nggak ada malah. Menarik-menarik semua ya si watch face-nya, asli. Bikin bingung mau pakai yang mana. Yang ini menarik juga nih, Techno Search. Kita coba synchronize. Downloading-nya cepat. Synchronize-nya berapa lama kira-kira?
sync successfully dan loading di smartwatch-nya. Wow, langsung muncul. Ya, ada tanggal. Kemudian detiknya nih nambah terus. Kemudian 24 jam, ini heart rate, jam, hari, persentase baterai, weather, suhunya, kalori sudah terbakar, jumlah langkah yang sudah dilakukan, fashion watch katanya. Ya, ini tambahan setelah update software kayak ini, ada shortcut card seperti ini. Watch face-nya udah oke, saya pakai yang ini aja dulu. Notification and reminder, app alerts, idle alerts, incoming SMS. Nah, ini bakal diminta buat baca SMS juga. Can access notification. Okay. Dari tadi belum. Sekarang kita kasih akses ke notifikasi Zzap-nya. SMS udah bisa. Goal notification. Watch setting. Nah, ini pengaturan watch dari smartphone juga bisa. Display and brightness bisa dari sini juga, mantap. Always on display all day. Leave wrist to view info schedule dari jam 4 pagi sampai jam 10 malam. Ini settingan lama saya. Ini adalah ya muncul. Naik ya. Begitu ngangkat pergelangan tangan langsung muncul ke watch face. Dan keren banget watch face-nya asli. Lalu ada sound and vibration. Alert tone, volume berapa, vibration berapa. Saya matiin tone-nya. Cukup pakai vibration aja kalau di smartwatch. Wearing manner, kiri kanan. Offline audio wake mode. Respond within 5 second. Lalu ada sistem language, bisa pilih bahasa lagi ya. Banyak banget. Setelah update tadi katanya ada bahasa Vietnam juga. Kemudian app list management. Nah, ini bisa diatur urutannya. Komodi hidden juga bisa. Ini misalkan yang goal, saya mau turunin. Masukin ke hidden item, bisa. Tapi harus di save ya, kalau mau perubahannya terlihat. Ada shortcut cards, nah bisa diatur juga. Resident in shortcut card, nih urutannya. App setting, phone, call via watch. Nah, ini benar, di pengaturan ini kita bisa menggunakan smartwatch ini buat teleponan berarti ya. Music. Nah, ini upload musik dari sini. Nih, misalkan saya punya musiknya cuma buat ringtone doang. Confirm. Huami. Kita harus connect ke Wi-Fi-nya si smartwatch itu buat transfer. Tuh, transfer berhasil. Transfer berhasil. Jadi nggak usah pakai kabel ya. Mantap. Weather. Bisa dipilih kotanya di mana. Temperaturnya pakai Celsius atau enggak. Alarm dan schedule. Schedule ini mantap juga nih. Bisa ditambahin ke smartwatch ya. Find watch. Getar-getar dan ada nadanya ya. Buat nyari kalau misalkan smartwatch ini selip-selip di kasur atau ketutup bantal lagi di kamar. Find mobile. Hey, mantap, berhasil. Dah, gitu aja ya. Itulah dia Amazfit GTS2. Smartwatch keren. Pre-order 5-10 Desember. Kalau nggak salah open sale-nya 10 atau 12 Desember ya. Pokoknya silakan cek saja di link di deskripsi video ini. Kalau kamu tertarik dengan smartwatch ini, kalau saya sih tertarik banget. Fiturnya banyak banget. Bisa buat teleponan, bisa buat voice control, ada stress, ada apa lagi? Ada blood oksigen, bisa music juga. Nah, kita belum cek musiknya tadi. Nah, ini juga bisa jadi music remote control ternyata. Kita tinggal pilih saja audio source-nya dari mana. Dan ini bisa connect ke TWS. Nih, connect Bluetooth audio device. Jadi bisa jadi music player buat TWS atau Bluetooth earphone kamu. Tuh, bisa. Dan bisa juga mainin music di
smartwatch ini. Dia punya storage buat naruh musik dan kita bisa play langsung di smartwatch ini maupun menggunakan Bluetooth earphone. Mantap nih. Makin diulik, makin ketahuan fiturnya banyak ya. Makin galau juga. Makin galau kenapa? Saya biasanya kalau smartwatch nggak yang butuh fitur tinggi-tinggi, tapi tetap fancy, tetap nice to have ketika punya smartwatch yang bisa ngelakuin semua hal itu. Tapi paling dipakainya kalau lagi luang, kalau lagi nggak pegang handphone ya. Karena semua aktivitas saya kebanyakan di handphone. Dengerin lagu, lihat cuaca, lihat lain-lain, semuanya di handphone. Pokoknya untuk harga, saya belum tahu, cek aja di link di deskripsi video ini. Harusnya sih di atas 2 juta ya harganya. Karena fiturnya memang banyak banget juga, layar sudah AMOLED, ada voice controlnya juga, mantap. Find Mobile. Voice controlnya mantap, voice face-nya banyak dan bagus-bagus. Build quality-nya juga kerasa bagus. Walaupun gara-gara ringan jadi kerasanya tuh kayak biasa aja ya. Padahal kalau dipegang-pegang gini, solid loh ini. Logam. Ukuran, saya ngerasa lebih kecil dibandingkan Amazfit GTS yang pertama. Tapi buat saya malah cocok, karena pergelangan tangan saya tergolong kecil untuk ukuran cowok ya. Nih, penampakannya kita lihat lagi di tangan. Ini video saya nggak tahu deh, saya ngerekamnya udah panjang banget. Mungkin banyak yang di-cut, tapi itu menunjukkan bahwa saya sangat tertarik ngoprek dan ngulik smartwatch ini. Biasanya smartwatch nggak bikin video review lengkap sih, karena saya jarang pakai olahraga dan lain-lain belakangan ini. So, inilah dia Amazfit GTS 2. Silakan klik link di deskripsi video ini. Kalau kamu tertarik, videonya sampai di sini. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.